melepaskan sebuah tendangan kaki kiri yang cukup baik, memanfaatkan licinnya lapangan. Hasilkan sepak pojok pertama bagi tuan rumah. Tobar akan mengambil tendangan ini langsung ke tengah dan gol. Baik sekali sundulan dari pemain Tugi Hadi, sang kapten kesebelasan Persikabo Bogor di menit keempat ini, dan berubah skor menjadi 1-0 bagi Laskar Pajajaran. Ya, sebuah gol yang tentu saja mengejutkan, Bung. Sepertinya tidak siap para pemain Persiku Kudus untuk menerima tendangan penjuru tadi. Padahal Alejandro Tobaras terlihat dengan cepat menyiapkan bola dan kemudian menggunakan bola di tengah, dan mereka tidak memperhatikan pergerakan dari Tugi Hadi, kita lihat. Ya, pengawalan yang kurang ketat, Yusuf. Ya. Ya, pengawalan yang tentu saja tidak sempurna karena pemain Noah Romual berada di belakang dari Tugi Hadi. Padahal salah satu cara sederhana untuk mengawal lawan adalah berada menutupi gerakannya, mengawasinya sehingga akan dengan mudah menutupnya. Sementara tadi kita lihat justru Tugi Hadi yang menutup posisi tubuh dari pengawalnya sendiri sehingga mampu mencetak gol pertama yang membuat... Dan ya, ini dia Julio Lopez. Dan sebuah tendangan gol. Baik sekali tendangan dari Mustafa Haji yang memberikan Cabo Maniac sebuah kemenangan 2-0 di menit ke-17 babak pertama ini. Gol kedua bagi Persikabo dicetak tadi oleh Mustafa Haji melalui sebuah tendangan yang sangat keras dari luar kotak penalti. Sebuah umpan ke belakang, back pass yang diberikan oleh Julio Lopez yang dikurung, dijaga ketat oleh pemain Persiku sehingga memutuskan memberi umpan pada temannya yang lebih bebas. Mustafa Haji menyetak gol keduanya di musim ini, Bung. Gol kedua yang membuktikan bahwa pemberian nama Mustafa Haji tidak sia-sia karena mengingatkan kita pada Mustafa Haji, striker utama dari tim nasional Maroko yang dulu juga sangat produktif. Kita lihat tembakan Mustafa Haji sangat baik, sungguh akurat, memberikan tunjuk bahwa kelasnya yang harus ditakuti oleh pemain belakang Persiku Kudus. Dua nol untuk sementara Persikabo unggul atas Persiku Kudus. Yang dilakukan dalam kotak penalti tadi. Sebuah gol bunuh diri nampaknya dilakukan oleh pemain Kudus. Ya, Agus Blom, kita lihat pemain yang tidak tenang menjaga Julio Lopez sehingga justru menceploskan bola ke gawangnya sendiri. Ya, situasi sangat tidak menguntungkan, kita lihat. Sayang sekali Bu Yusuf. Ya, berusaha buang bola sebetulnya, kita lihat. Dan membuat bola justru ya dalam kotak atau jalan gawang menjelaskan Pajajaran. Dan lakukan Anwaruddin mengirim ke dalam kotak penalti dan bola tadi lolos dan disambut oleh Tugi Hadi untuk mencetak gol kedua dalam pertandingan ini dan membuat skor menjadi 4-0 bagi Persikabo Kabupaten Bogor. Sebuah serangan yang sebetulnya tidak berbahaya, kita lihat dari sisi disambut tadi kita lihat oleh kiper Cecep Luciana, namun tidak kena Tugi Hadi di sana. Serasa pemain-pemain dari Persiku Perangti sudah jatuh moral, ya, Bung. Menangkap bola dengan sangat tidak sempurna. Bahkan Caceres terlihat juga tidak sempurna mengawal Tugi Hadi. Berjarak sekitar 1.5 meter dari dirinya dan itu saja bukan hal yang sangat baik. Dia seharusnya mengawasi dan ketat lawan yang punya potensi mencetak gol di posisinya. Sejarah kita menyerah.
meyakinkan dan kita bisa melihat tadi bahwa serangan ini dilakukan oleh semua staff yang telah mereka lakukan di masa latihan. Sebuah strategi yang memang telah disiapkan selama latihan. Bagaimana seorang pemain dari sisi kiri bergerak masuk ke tepi penalti dan mencari lekannya di tengah, mengirimkan umpan di sementara kedua tiga tempatnya bisa menjadi pilihan untuk Mustafa Ali yang akan berdiri striker menyambar bola di dalam kosong karena pergerakan yang dilakukan tadi cukup memperlambatkan seluruh pemain pertahanan dari Persibo Kudus. 5-0 saya rasa sangat sulit, hanya keajaiban bisa membuat Persibo Kudus bisa mengejar ketertinggalan ini. Mustafa Ali tapi pesta gol di menit 76 babak kedua dan ini merupakan gol kedua Mustafa Ali.